Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel. Kita lanjutkan lagi keseruan gameplay Grocery Store Simulator. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Dukung terus Bang Surya dengan cara like dan juga subscribe. Bang Surya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke guys, Bang Surya sudah main over untuk menyusun supermarket kita. Sudah Bang Surya rapikan dan memasang beberapa rak di area sini guys. Jadi Bang Surya juga sudah baca komen dari teman-teman. Bang Surya sudah merekrut ya 2 karyawan di sini guys. Nah, ada 2 karyawan yang Bang Surya rekrut, namanya John Anderson dan juga Olivia Wilson. Nah, untuk karyawan kita ini jam kerjanya itu ada jam 19 sampai dengan jam 7, jam 7 sampai dengan jam 19. Jadi totalnya itu mereka 2 shift guys. Oke. Nah, ini kita bisa fungsikan karyawan kita. Nih, karyawan kita guys. Kita bisa menyuruh dia untuk melakukan stok, melakukan check out, melakukan cleaning up atau bersih-bersih dan juga meminta dia untuk istirahat. Kita lihat ya di sini kayaknya ada staminanya. Kita bisa minta dia istirahat, guys. Nah, ketika kita minta istirahat, staminanya langsung terisi kembali ya. Kita lihat minta dia istirahat. Break ya, take a break ya. Dia bakal ke sini untuk merokok dulu gitu kan, santai dulu. Menikmati badai yang cukup lumayan anginnya, guys. Jadi gitu ya, guys ya. Oke, sebelum kita buka toko, Bang Surya akan review dulu. Di sini Bang Surya sudah menyusun buah-buahan dan juga sayuran guys di area sini ya. Kita dapat lihat di sini ada green apple, ada green pear, ada mangga, ada jeruk orange, ada bawang bombay, onion, kemudian juga ada seperti terong asam. Ini ada apel, ada pisang, ada alpukat. Ini ada buah grapefruit. Nah, kemudian di sini ada kelapa, ada mentimun, ada kebek dan juga ada green pepper. Oke. Cukup bagus ya di sini ya. Karena store kita masih level 6 dan juga store size kita juga masih level 3, guys. Sementara kita size-nya seperti ini dulu. Kemudian minuman-minuman Bang Surya taruh di dalam kulkas. Nah, ini ada minuman bir dan juga minuman energy drink, guys. Ini keren banget Bang Surya taruh di sini. Nah, sedangkan untuk rak-rak yang di sini, Bang Surya sudah mengisinya juga. Di sini untuk area sini adalah area snack-snack, guys. Ada coklat, ada juga biskuit. Ya, kemudian di sini ada beras, tepung, ada gula di area sini, guys. Di sini adalah sup-sup kaleng ya. Sup-sup kaleng. Di sini adalah deterjen dan juga ini makanan anjing guys. Dan rak-rak yang di sini belum Bang Surya susun ya. Ini ada satu yang Bang Surya sudah susun yaitu coklat. Oke, jadi sementara toko kita sudah Bang Surya isi. Kita bisa melihat stok kita ada di sini ya. Nah, ini adalah stok-stok yang kita isi guys. Dan untuk stok di gudang kita tidak bisa membacanya di komputer guys. Oke. Kita lihat kalau ada yang merah kita bisa beli lagi seperti ini, kita bisa beli 2. Ada yang merah lagi enggak? Oke, sepertinya enggak ada. Ini juga, ini stoknya tipis guys, 15 ya. Oke, kita beli-beli aja kalau yang stoknya menipis. Oke, kita order saja. Nanti kita akan susun ke dalam rak gudang kita. Kemudian si karyawan kita akan otomatis kerja guys. Nah, dia kan udah beristirahat nih. Kita akan minta dia untuk stok barang ke dalam rak. Kita ambil salah satunya dulu guys ya. Misalnya ini ya. Kita akan taruh di sini. Maka si karyawan kita akan ambil. Dia akan ambil barang ini. Kemudian dia akan isi stoknya guys. Oke, misalnya di sini ya. Ini break stick ya. Kita taruh dulu satu. Nah gini guys, dia bakal ambil dan dia bakal isi gitu. Kita mesti menempatkan pertama ya untuk stok kita supaya dia bisa mengikutinya guys. Oke, ini kita simpan dulu orderan kita.
Oke, sip. Nah, ini kita bisa masukkan dalam sini, guys. Biar restocker kita yang ngisi. Gitu. Buah kita taruh di ujung. Ini juga kita taruh di ujung. Sip, gitu, guys. Mantap ya. Ini udah diisinya, guys. Nah, ini ada satu yang belum diisi dia. Kita bisa taruh satu dulu ya. Oh, ini bukan. Ini bukan ya. Ini juga belum nih, belum terisi nih, guys. Snack yang ini ya. Nah, kita taruh satu aja dulu. Dua. Oke. Masih ada snack yang belum terisi. Ya. Sementara itu stoknya, guys. Kita bisa ambil terus taruh di bawah sih supaya dia bisa ngisinya, guys. Oke. Saatnya kita akan membuka toko dulu. Dararang. Pas ya. Kita buka toko jam 6.51, guys. Sip, mantap. Untuk pirnya kita mesti order lagi 2 dan ini 1. Kita order buah ya, guys ya. Pir. Pir kan stoknya nggak banyak nih. Oke, ini jangan lagi. Pir, avokat, green apple. How are you today, boss? Oke, oh ada karyawan kita yang udah datang, guys, cowok, guys. Oke, oke. Ini kita taruh sini aja. Nah, ini dia langsung melakukan restock ya, guys ya. Ini karyawan cowok kita, botak juga dia. Oke, barang udah datang. Yuk, kita isi dulu yuk. Oke, sip. Nah, ini kita bisa stok sendiri biar lebih cepat. Terus untuk jeruk. Oke, ini buat terong asam, guys. Terus ini green apple. Sip. Ini kita bisa buang. Nah, barang dagangan kita sudah lengkap, harusnya tidak ada komplainan lagi ya dari customer kita, guys. Keren. Jadi tugas kita hanya melakukan stok aja, guys. Dan sayangnya restocker kita nggak bisa ngambil dari mobil ya. Kita harus dari mobil ambil ke rak. Nah, dia yang bertugas dari rak ke rak gudang ke rak penjualan, guys. Oke, oke. Ini keren banget sih gamenya, guys. Oke, sip. Semuanya bergerak. Dia check out sendiri. Oke, kita bisa lihat total belanjanya juga, guys. Nah, totalnya $11, guys. Dia bayar pakai kartu kredit, selesai gitu. Keren ya. Kita nggak perlu pakai karyawan check out sih. Kita cukup satu karyawan restocker. Nah, restocker kita ngisi terus ya. Keren, mantap ya. Oke, selanjutnya Bang Surya akan mulai upgrade ke level berikutnya. Oke, untuk store level kita udah level 6 tadinya ya. Berarti kita akan ke store level 7, guys. Di store level 7 tentu ada produk baru yang bisa kita beli. Kita lihat di sini. Nah, ini, guys. Wow, cukup banyak yang kita buka ya. Coklat sudah mulai habis. Ini. Kita akan isi yang baru dulu, guys. Bentar, ini kita satu-satu aja. Ini satu, ini satu. Tuh, ini satu, ini satu. Oke, kita isi satu-satu supaya kita bisa minta karyawan kita yang stok nanti berikutnya, guys. Pertama kita beli ini satu ya. Untuk ini satu. Bentar, tip.
Oke, penjualan sedang berlangsung. Customer kita sudah mulai capek, guys. Sepertinya kita juga harus minta dia istirahat. Oke. Keren-keren. Dia ngisi sendiri semuanya. Belanjanya juga banyak ya. Nah, ibu ini belanjanya sampai udah berapa item nih? 4 ya, sampai 5. Keren, keren. Oke. Karyawan kita langsung ngisi. Barang udah datang, kita ambil dulu yuk. Ambil dulu. Nah, ini adalah rak. Oke, rak untuk jual buah dan sayur. Maksudnya taruhnya seperti ini, guys. Nah, jadi ada dua arah. Oke, ini ada kentang, potato, kita isi dulu langsung 3 arak, guys. Nah, biar karyawan nanti yang isi. Oke, ini juga. Oh ya, sebelum itu Bang Suras rekrut lagi ya, guys ya. Untuk karyawan kita bisa rekrut sampai dengan 4 orang. Dimana untuk mencapai level 8 dan level 12 kita bisa merekrut lagi ya, guys ya. Yuk kita rekrut aja. Jadi kita punya karyawan 4 orang, 2 sip pagi, 2 sip malam. Sip. Ini energy drink. Kita taruh di sini aja. Pen. Ini juga energy drink. Oke, ini buah red apple ya. Beda ya dengan apple biasa, guys. Udah, kita taruh sini dulu deh. Oke. Oh, ini ada sayur, Bang Suras. Kayaknya ini deh, beli raknya lagi, guys. Oke, sip. Oh, oke. Jadi gini, guys. Kita punya karyawan, kalau dia kerja merasa terlalu capek dan kita tidak minta dia istirahat, dia bakal resign. Bukan kita yang pecat dia, guys. Resign dia, guys. Oh my god. Ya udah, kita hire lagi ya. Kita hire lagi, guys. Oke, oke, oke. Jadi game ini real juga ternyata, guys. Kita harus memperhatikan stamina dari karyawan kita juga ya. Misalnya dia udah capek, kita minta dia istirahat gitu, guys. Kita harus perhatikan itu juga ternyata ya. Oke, kita akan ambil dulu kotaknya. Oke, kita isi dulu ya. Nah, ini ada yang baru nih, guys. Snack ya. Snack-snack kita akan taruh di sini. Oke, sip. Nah, ini ada minuman energi lagi yang baru. Oke, ini oatmeal ya. Oatmeal yang baru. Ini kan oatmeal yang pertama, guys. Oke, nggak apa-apa, kita taruh di sini. Oke, sip. Kotak kosongnya tinggal kita buang deh. Udah aman. Oke. Oke, karyawan kita sudah datang, guys. Oh, belum ya?
mereka datang itu pakai bus ya guys ya. Dan dia jam datangnya itu jam 19. Oh bentar lagi akan datang guys, karyawan baru kita. Jadi karyawan kita nggak ada di sini guys, dia ada jamnya guys. Oke, ini karyawannya ramai, mereka diam seperti ini, kita nunggu saja. Kalau mereka tidak bergerak sama sekali, kita baru belok aja guys. Oke. Atau mereka nunggu antrian mesin ini kali guys ya. Bener gak sih? Bener ya, kita beli lagi ya mesinnya guys. Ya kita akan upgrade juga, upgrade juga. Terus size level 4 ya. Oke, sip. Nah, udah kita perbesar lagi. Ya, arah ke sini guys. Nice. Tinggal kita sesuai kembali ke sini ya. Oke, tinggal kita pindah naik aja guys. Satu level satu stage saja besar sekali guys. Nah gini ya cara pindahnya, sip, semakin luas deh. Nah ini biarin, biar kita susun terus kayak gini. Oke, keren, kita sudah datang, kita bisa suruh dia guys. Eh kerja stop, kerja stop. Nah ini yang cewek juga masih terus kerja ya. Oke, dua orang udah bekerja guys. Selanjutnya Bang Surya akan menyetok untuk yang tadi. Ini belum, stoknya belum banyak. Ya tiga sekali stok. Oke. Nah kita bisa nyusunnya seperti ini guys. Ini udah ada garis keramiknya, jadi mempermudah Bang Surya juga guys. Sini ya. Nah kayak gini ya. Sip. Tinggal kita susun seperti ini. Ini sini. Oke, jadi udah makin luas gitu guys. Dan buah dan sayur kita taruh di sini aja. Ini kita taruh di sini. Sip. Tempat opennya kita taruhnya di sini guys. Nah keren ya, pas banget. Oke, ini buah-buahan taruh di sini. Tunggu aja di sini guys. Oke, kita akan membeli ini guys. Beli 3 deh atau beli 2 dulu. Check out otomatis ya. Beli 2 dulu deh. Nah, ada yang merah seperti ini kita harus perbaiki guys. Error katanya komputernya. Keren. Oke, sepertinya itu mereka itu mengantri sih guys. Tuh, kayak gini sih dia mengantri nih. Tuh. Jadi bukan karyawan yang gembak sih guys ini, menurut Bang Surya. Ya. Bantu lagi kita. Ya, kita tambahin lagi yuk. Oke. Sip. Mantap. Nah ini kita tinggal oke. Taruh aja, mereka akan isi otomatis guys. Sip. Ini barang sisa kita loh guys. Oke. Ayo cepat, mereka ngantri terus nih.
diperbesar lagi. Nah, jadi ini mereka akan otomatis berjalan terus, guys. Ya, benar-benar. Sudah 4 nih, keren. 4 dulu ya. Oke. Kita mulai stok lagi. Order. Ini udah menipis. 3 Oke. Okay. Keren ya, udah makin luas, lebih terasa lagi, guys. Keren. Oke, okay, kita harus memperhatikan stamina karyawan kita. Nah, 4 udah cukup, guys. Tuh, ada satu yang nganggur. Jadi 4 udah cukup. Sip, keren banget, guys. Keren. Oke, barang udah datang. Jadi tugas kita ini order, taruh, mengambil di mobil, kemudian taruh di dalam rak, guys. Jadi karyawan kita yang otomatis ngambil ya, untuk diisi kembali. Kecuali produk baru, guys. Kalau produk baru mesti kita yang masuk susun gerak dulu pertama, habis itu baru karyawannya. Oke, mirip-mirip game ini, guys. Game Retail Company Simulator. Oke. Kita sudah menyetok untuk produk yang level 7 ya. Ya. Oke, ini yang merah-merah udah bisa kita beli lagi sih. Kayak tepung beli 3, kebek ada ya. Cracker tadi kan udah isi ya. Supnya 3. Oke, ada lagi. Oh, ini udah mulai habis nih crackernya, guys. Tadi Bang Sirius sudah beli kan crackernya, taruh di sini kan. Nah, ini kita bantu isi, guys. Oke. Sip. Yuk, barang udah datang. Oke. Selesai. Oke, sip. Taruh sini. Dah. Tanya kita akan upgrade level kita lagi ya. Level kita upgrade ke level 8. Nice. Kayaknya kita sudah bisa nambah 2 karyawan lagi level 8. Sisanya di level 12 ya. Jadi kita punya 3 sip pagi, 3 sip malam. Wah, ini bakal keren sih. Keren. Untuk barang barunya kita order satu-satu dulu, guys. Tuh. Ini yang kita buka ya. Ini satu. Oke. Berarti kita mesti beli rak untuk yang ini, guys. 2 deh. Sip. Mantap. Keren.
Okay. Wow, kenapa dibuang nih? Chicken supnya. Chicken soup kan di sini ya? Iya. Just what I was after. Oh, di sini sudah Bang sudah upgrade ternyata, guys. Okay lah. Okay, okay. Ini kita buang. Okay, barang udah datang, guys. Rak-rak. Untuk rak kita taruhnya di sini dulu. Sip, mantap ya. Oke, okay. Ini produk baru kita nyusun lagi, guys. Nah, ini kita susun 3 kayak gini ya. Oke, okay. Ini yang baru kita susun di sini. Baru apa lama nih, guys? Baru ya. Sip. Ini juga yang baru, snack. Taruh di sini aja. Ini red pepper, ada yang green pepper, red pepper asal sini ya. Bentar, kita bisa ubah, guys. Sip, gitu guys. Keren. Cuman di sini kita bisa hilangkan gak sih? Gak bisa ya. Bisa diambil aja. Oke lah. Ini ada beras lagi di sini, guys. Taruh di sini aja ya berasnya. Oke, sip. Energy drink sini aja. Sip, keren. Wow, stoknya udah mulai banyak yang habis, guys. Eh, gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Sibuk ya kita, guys. Nah, ini ada rak yang masih kosong, kita bisa manfaatkan juga ini. Ini alpukat ya. Oke. Okay. Sip. Sisanya kita akan order lagi untuk stok ke storage-nya. Paling bawah kita order saja 22. Oke, order aja. Nah, ini bisa kita susun seperti ini, guys. Satu lagi. Sip.
Dah. Beres, beres. Kita masih banyak rak yang masih kosong, jadi masih aman guys. Kita harus order barang terus ya. Keren, keren. Yuk. Barang udah datang. Kita ambil dulu. Oke, okay. Kita taruh sini aja guys, karena ini udah kita lakukan stok pertama, jadi kita nggak perlu stok kedua ya. Taruh-taruh aja deh, taruh-taruh aja dulu. Oke, okay, sip. Dah, ada yang merah. Kita perbaiki dulu. Oke, okay, sip. Keren. Stok kita habis nih bobonya guys. Terutama banyak buah stoknya habis ya. Nah ini. Sip. Mantap, mantap. Oke, tamu kita yang datang juga ramai banget, guys. Tuh mobil-mobilnya. Ada 3 Lamborghini lagi. Keren. Keren, keren. Oh ya guys, kita juga bisa dekor kita punya ini ya, halaman luar supermarket kita. Wah, kita ditabrak nih guys. Kita dekor-dekor dulu ya. Emas. Ini ya eksteriornya. Kita bisa ganti ke yang ini. Coba kita lihat ya. Oh guys, kan keren kan guys? Keren guys. Udah jauh lebih rapi ya. Kita bisa ganti untuk warna dindingnya juga. Ini ya wallpapernya. Kita bisa ganti yang warna ungu. Keren sih guys. Wow, keren banget. Sip. Lantainya juga, lantai ini bagus. Ya, ada penampilan baru guys. Lebih keren lah ya. Sip. Barang udah datang. Lagi taruh di sini. Oke. Kita bantu isi deh guys. Kalau mengharapkan karyawan kita terlalu lama. Kita bantu isi aja deh. Soalnya udah mau habis. Kelapa juga habis tuh guys. Kita isi dulu. Kebek, kebek. Oke, back di sini ya. Timun. Sip. Pisang. Sip. Dah. Kita akan buang yang kosong. Oke, sip. Oh iya, ada karyawan yang belum kita tugaskan ternyata guys. Oh my god. Kita udah rekrut tapi nggak kita minta dia restock, pantesan. Ini yang sip jam berapa guys? Masih harus ingat nih, ini sip. Oh, sip pagi ya. Nanti jam 19 ada penukaran karyawan lagi. Pantesan stok kita kok nggak berkurang ternyata.
Wes, jangan buang sembarangan. Dia akan buang sembarangan karena mereka bertiga ini menunggu bus, guys. Menunggu bus datang, mereka akan pulang. Gantian ya. Oke, ada badai. Aduh, badai guys, badai. Kita lihat ya. Nah, 4 menit lagi guys. 2 menit, 1 menit lagi. Tuh, busnya datang guys. Tuh, busnya datang. Mereka akan 3 turun, 3 naik. Oke, keren ya. Nah, ini belum kita, kita minta dia restock. Dia langsung restock gak? Oke, langsung restock. Yang nganggur ini ya. Oke, nah kamu restock juga. Oke, sip. Gitu guys. Oke, pantesan barang kita stoknya habis guys tuh. Udah mulai habis semua nih. Oke, kita perlu dekor-dekor ini juga. Oh, ini apa nih guys? Standing. Kita beli dua nih. Ini bagus banget nih. Ada gate juga, ada lampnya juga. Ah, ini keren banget sih guys. Coba kita beli dua orang ini dulu. Ini satu lamp beberapa warna. Kita beli. Totalnya 9 deh. Udah. Kita sambil dekor juga guys. Oke. Tuh, ada badai guys. Oke, barang udah datang. Nah, ini. Oh. Untuk di halaman depan guys. Nah kayak gini ya. Cuman oh salah guys, sorry. Keren banget sih. Bisa nggak di luar ya? Nggak bisa. Sip. Nah ini yang cowok. Cowoknya di sini aja. Oke, keren. Keren-keren. Nah, ini lampu untuk menghias toko kita jauh lebih keren ya. Coba di ujung sini satu. Oh, keren banget. Warnanya juga terang banget, guys. Di gudang bisa nggak? Di gudang juga bisa ya. Sip lah. Kita bisa kasih setiap sudut satu, ya kan? Sudut di sini satu, guys. Oh, nggak bisa. Nah, halang. Sip. Warna-warni deh, ya kan? Nah, ini putih bagus nih, guys. Taruh di ujung sini ya. Nah, kan keren. Keren banget. Ini tanaman. Ini untuk skatnya guys. Kita bisa kasih skat ya. Nah, di sini kan. Nah, kayak gini. Jadi kalau di supermarket tuh kayak gini guys, ada skatnya. Oke, bagus sih. Saatnya tutup toko dulu. Tutup toko dulu ya, tutup toko dulu. Tutup toko dulu. Oke, ada yang error. Oke. Kita tutup toko guys, karena produk kita udah nggak terkontrol nih. Mana yang udah habis sekali kan. Jadi Bang Surya harus
order barang yang stoknya udah habis kayak ini. Put dulu deh, put yang udah banyak habis. Oke. Tuh, mereka main letak-letak aja nih. Buahnya juga habis semua, guys. Oh my god. Habis semua buahnya nih. Oke, okay, barang udah datang. Ayolah, kita bantu ya. Mereka sambil bertiga sambil berjalan, kita bantu juga. Beras-beras. Tuh, kita isi dulu. Oatmeal. Oke, sip. Deterjen di sini ya tadi ya. Eh. Di mana deterjen Bang Surya? Di sini habis ya. Habis, guys. Sampai kehabisan juga nih. Ya, kita isi aja. Alpukat kayaknya habis juga deh. Nah, ada yang masih ada sisa, kita simpan di gudang. Oke, sisa kita simpan di gudang dulu. Oke. Bentar guys, Bang Sores order lagi. Sambil menunggu. Dulu ya, pelanggannya terlalu ramai, guys. Oke, sip. Oh ya, barang udah datang. Oke. Okay. Bentar, dog food itu. Dog food itu di sini. Sip. Kita bantu ya. Ada dua orang yang sudah capek banget, guys. Tapi sekarang sudah pukul 4 ya. Mereka itu sampai dengan jam 7, guys. Olivia Wilson. Ya, kita sampai perhatikan lah ya. Oke, chicken soup. Oke, sip. Dog food udah ya? Belum. Dadah. Oke. Snack biru. Snack roti ini mana ya?
ini nih. Wah, badai lagi, guys. Waduh, badainya luar biasa. Oke, mereka bertiga staminanya tinggal sedikit, guys. Ada yang stamina masih banyak, si Lily. Kita lihat dia ini udah jam 6 lewat ya, berarti dia udah siap-siap untuk naik bus nih pulang. Mereka akan ganti ya. Hujannya deras banget, guys. Tuh, busnya udah datang, guys. Wow, keren. Sip. Mereka mulai bekerja lagi ya. Oke, wah. Ada petir, guys. My god. Kita stok lagi yuk. Hey boss, ready for another great day. Iya, iya, iya. Kamu kerja yang rajin ya. Semangat dia, guys. Ya, udah makin keren sih, guys. Supermarket kita. Buahnya masih belum penuh. Yuk, kita akan ambil barang dulu. Eh, jangan. Oke, ini kita simpan. Sisanya kita isi. Kita bantu isi lebih cepat. Beras, flour nih. Coklat di sini ya. Oke, sip. Ini juga serial. Kan ya nih. Iya, benar, guys. Sisanya taruh gudang. Tanya kita akan order buah-buahan, guys. Buah sudah banyak yang habis. Tuh, udah mulai habis, guys. Oke. Ini udah pada habis semua nih, red apple, potato. Tinggal sedikit banget. Good to see you, boss. Let's make it a great day. Yuk, barang udah datang. Kayaknya mereka sudah bisa ini, guys, menyetok sendiri. Kita akan order lagi.
Oke. Ini bisa order terus sih, guys. Salah klik terus, guys. Oke. Oke. Sip. Ini kita simpan di rak aja, guys. Biar restocker kita yang ngisi aja udah. Dah. Sip. Kita lihat lagi ya. Tuh, udah mulai mereka isi. Ya, kalau mengharapkan mereka sih memang agak lambat sih, tapi membantu kita, guys. Oke, kita lihat juga stok yang lain. Minuman sih paling stabil ya stoknya ya. Tuh. Karena dia itemnya banyak, guys. Oke, ini diisinya. Waduh, jalannya bareng lagi nih. Berdua nih. Oke. Ini dia ambil juga. Dia ambil juga nih. Nah. Cek lagi stok order. Drink sih aman sih. Aman, guys. Belasan-belasan udah boleh ambil order, guys. Oke. Tuh, udah mulai diisi ya. Apel yang di bawah apa ya? Di bawah masih kosong, guys. Belum Bang Surya nempatkan sama sekali. Terus buka level berikutnya nih. Oke. Sip. Dah. Oke, saatnya kita buka toko kembali ya, guys ya. Kita buka lagi yuk. Store is open. Satu persatu mereka bakal datang. Yes, keren. Nah, tampilan di depan kita juga udah keren ya. Ya, lantai kita juga oke, dinding juga udah oke. Tinggal menambah ini aja sih. Tambah apa? Skat-skatnya. Cuman buat Bang Surya di sini terlalu sempit ya, guys ya. Benar nggak? Agak terlalu sempit nih. Padahal kita punya stok juga masih cukup-cukup aja, guys. Nah, kita naikkan levelnya lagi ya. Tuh.
level 9. Di level 9 ini produk yang bisa kita order banyak ya pasti ya. Lihat dari sini aja. 1, 2, 3, 4. 4 macam aja guys. Oke, cuma 4 macam aja ya. Oke, mereka akan melakukan penggantian karyawan. Pertiga ganti. Tiga orang. Wah, staminanya kok langsung capek dia guys ya. Bentar guys, Bang Sur harus suruh dia stop dulu nih. Break. Yang cowok enggak ya. Yang cewek guys, dia harus kita breakkan juga nih, dua-dua ceweknya. Break juga. Nah, kalian berdua, daripada kamu berhenti. Jadi mereka berdua bakal istirahat ya guys ya. Daniel, oh bukan guys, si Lily ya. Nah, Lily ini yang harus kita suruh kerja sebenarnya. Si Daniel yang kita suruh stop ya. Oke. Gak apa-apa, kita bos yang baik ya. Dan masalahnya begitu mereka masuk kok udah langsung staminanya habis ya guys ya. Apa kita nggak bayar karyawannya, gaji karyawannya udah kita bayar kan? Iya udah guys, dah nggak apa-apa. Nah mereka cepat kok kalau lagi istirahat, staminanya penuh lagi. Yuk, ini yang produk baru. Ada coklat. Pianut ya, pianut. Taruh sini aja guys. Oke. Okay. Eh, sisanya minuman. Garden Peace ya, minuman guys, makanan kaleng. Garden Peace kita ambil dulu ini satu. Boneka kaleng ini harus disusun di sini. Salah guys, maksudnya guys. Cukup ya. Oke cukup guys. Ya sekarang Bang Sur harus suruh mereka kerja. Nah kamu istirahatnya udah selesai, kamu kerja-kerja. Rokok terus ya. Oke. Udah ya, sip ya. Oke, kita tambah lagi satu level. Order di level berikutnya di sini, guys. Ada 4 macam lagi. Kita
kita beli dua-dua. Ada yang kita beli satu kayak ini. Ini nih, beli tiga. Sip. Mantap, mantap. Kita bisa lihat ya total pendapatan kita ya, sekarang sudah 6.898 guys. Oke. Okay. Ya, barang udah datang. Produk baru. Ini ada. Okay, sip. Ini Raspberry Toaster ya, yang ini ya guys. Oke. Okay. Kita terusin aja dulu. Oke, okay, sisanya kita taruh di gudang aja. Ini juga ada yang baru guys, terus snacknya. Mayonnaise. Oke. Okay. Mayonnaise kita taruh di sini aja. Oke. Okay. Ini kena Bang Surya ini guys. Bentar. Simpan dulu. Oke. Okay. Kelebihan guys. Ya udah, nanti kita tinggal susun per kategori lagi. Oke. Okay. Sip. Wah, lumayan sih. Lumayan capek, guys. Oke, okay, guys, mungkin untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Kita bakal lanjut lagi di next episode. Cukup seru dan sudah makin luas supermarket kita. Stok barang kita juga perlahan-lahan juga makin bertambah terus. Jadi, semoga terhibur ya, guys ya. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.